pertama rekomendasi dari Partai Persatuan Pembangunan, ya tentu itu menggambarkan bahwa insya Allah keseriusan kita maju menjadi calon bupati sudah pasti. Namun insya Allah koalisinya sudah jelas juga bahwa tadi kita bersama dengan salah satu kader Nasdem. Nah, insya Allah jika Nasdem sudah keluar rekomendasinya, tentu di dua partai koalisi ini saya yakin dan percaya itu kita sudah lebih dari cukup kursi. Namun tetap kita terbuka untuk partai-partai lain. Ya, seperti itu. Berarti makin optimis kali dengan Nasdem ini? Insya Allah saya optimis sekali bahwa Nasdem P3 itu koalisi. Insya Allah. Rencana ini kapan keluar rekomendasi Nasdem? Tentu dalam kurun waktu dekat ini, insya Allah Nasdem akan keluar juga rekomendasinya. Tapi itu hasil pembahasan dengan Pak RMS sendiri atau seperti apa begitu? Ya. Apakah ini pembahasan? Itu komunikasi antara P3 dengan Askar. Oh. Ya. Tapi paket dengan Pak Askar dengan Pak Piping sudah oke begitu, sudah fix begitu? Insya Allah, ya. Karena Piping tentu secara otomatis didorong oleh fraksi dari Partai Nasdem sendiri. Ya. Total kursi antara P3 dengan Nasdem di Bulukumba berapa itu? P3 6, Nasdem 5 kursi. Jumlahnya 11 kursi. Dan disyarat undang-undang kan 20% dari jumlah kursi yang ada. Artinya nah, 80 anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, tentu dikali 20% cuma kita butuhkan 8 kursi. Itu artinya kalau Nasdem dengan P3 sudah berkoalisi, maka secara otomatis disyarat untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati sudah lebih dari cukup seperti itu. Di Bulukumba begitu Pak Bupati, ini kan Ketua Nasdem Bulukumba juga mau maju. Seberapa optimis Bapak bisa mendapatkan rekomendasi Partai Nasdem sementara Pak Tommy juga ngotot untuk maju begitu? Tentang persoalan kemudian, majunya, keinginan majunya ada pelaksana tugas sebagai Ketua Nasdem Kabupaten Bulukumba, tentu juga ada komunikasi ke internalnya, namun juga kita dari Partai Persatuan Pembangunan melakukan juga komunikasi untuk kemudian koalisi itu, dan saya semakin yakin bahwa koalisi Nasdem dengan P3 itu besar kemungkinan terjadi karena salah satu kadernya tadi kita sudah sama-sama menerima rekomendasi dari Partai Persatuan Pembangunan.